Sunda lo tadi. Eh, tak kira Sunda, tak kira Jawa. Emang Bang. Udah bisa Jawanya? Iya, Jawa. Jawaban dari doa doaku. Aku memang pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seri. Kakak, udah punya pacar, Kak? Belum. Belum. Kenapa kok belum? Karena apa ya? Gak tahu, belum ada jodohnya. Jangan bohong, Kak. Masa Kak kayak gini gak ada pacar? Biasanya suka masak apa sih? Masak apa ya? Kayak misalkan makanan-makanan Sunda gitu sih. Lebih seneng makanan kayak gitu. Tapi seneng masak berarti ya? Iya, seneng. Tak kasih resep mau gak? Apa? Aku punya resep spesial ini. Resepsi pernikahan kita. Dapatkah ku mengatakannya? Perasaan yang ku punya untuk dia, mestinya ku ungkapkan saja. Kak, tadi udah pakai ini sanitizer enggak? Lalu bawa dong. Ini pakai, ini punya aku. Biar bersih tangannya. Biar bersih kayak cinta aku sama kakak. Dapatkah aku memeluknya, menjadikan bintang di surga, memberikan warna yang bisa menjadikan indah. Aku tak mampu mengatakan aku tak... Kakak umur berapa, Kak? Aku? Tebak dong. Berapa? Berapa? Kelihatannya berapa? Hayo, kalau bisa nebak. 18. Bukan. Kok bukan berapa? 20 tahun. Oh, 20. Selisih enggak jauh beda lah. Kenapa? Kamu umur berapa? 22. Kakak 18. Beratnya berapa? Beratnya? 45 kilo. 45. Pantesan ya, berat banget. Berat banget? Hah? Emang iya. Berat banget ya? Iya, berasa berat. Berat ngelupain kamu. Awas, nanti jatuh cinta. Cinta kepada diriku. Jangan-jangan ku jodohku. Kok ada tepuk-tepukannya? Apa? Kupu apa yang bikin iri? Kupu-kupu apa yang bikin iri? Oh, kupu-kupu apa yang bikin iri? Iya. Ayo, jawab, ayo. Apa ya? Eh? Apa ya? Ayo, jawab, ayo. Kupu-kupu apa yang bikin iri? Gak tahu apa? Gak tahu, bener. Kupu, gak tahu? Kupunya istri seperti kamu. Bilang pada sayangkan nona, semoga kita kan mampu jalani semua. Jodoh takkan kemana, bilang pada Tuhan. Boleh sesayangkan nona. Planning nikah kamu umur berapa, Kak? Enggak ada planning sih, lebih ke dikasih nikah aja. Kok emang ada planning? Gak ada. Mau aku seriusin? Itu tato dari umur berapa, Kak? Tato dari umur 17 tahun. Ada banyak cerita dari tato ini. Ceritanya mungkin ada yang sedikit lebih pribadi ya. Tapi pada intinya pernah apa ya, melakukan hal bodoh karena orang gitu. Karena cinta.
siapa itu mantan? Iya ada. Ya namanya juga masa lalu. Ya gak apa-apa lah. Yang udah buat pengalaman. Dijadiin pelajaran aja. Kakak namanya siapa kak? Nama aku Kayla. Kayla. Iya. Bagus namanya. Nama kamu siapa? Mirip sama orang yang di rumah ya nama. Ada Kayla. Kayla, Kayla. Kamu siapa? Belum sebutin. Oh, nama aku Nalin. Aku Jo. Jo. Jodohmu. Ku beneran mau di aku mau di kan namanya cewek biasanya ada kepanjangannya kok. Oh apa mau dinikahin kamu jika nanti ku sanding dirimu miliki aku dengan segala kelemahanku dan bila nanti engkau di sampingku jangan pernah mencintaiku. Bandung udah mulai macet ya. Iya. Yang penting sayang aku ke kamu gak macet. Seharap kau jaga rasa ini sampai nanti sekembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta kau sejanjikan. Namanya aja perjuangan orang jomblo kak. Iya. Eh siapa Kayla? Iya. Kayla masih umur 20 tahun ya. Enggak pantas aku panggil kakak aja. Panggil Kay aja. Enggak lah panggil, aku panggil sayang aja. Jaga rasa sampai nanti saya jumpa raga. Sampai sapu mata ini tangkap wajah. Sampai mungkin tidak lagi kenali rupa beta jauh tak bisa. Nona jangan bilang bapak bisa. Terlepas kini tidak jadi masalah. Pergi kan kembali. Ya semoga aja orang di samping aku ini jodohku. Sayang kau nona, semoga kau percaya. Saya yakin itu Tuhan satu kita yang berbeda. Saya sudah jelaskan tapi nona tutup mata. Berakhir sudah ide yang begini saya kau pasrah. Sebanyak masalah datang silih berganti. Semoga kali ini lewat tipik yang saya janji. Saya paling sayang jadi amin sampai nanti. Satu hati semua percaya siapa lagi. Aku kemarin lagi cari-cari buku loh pak. Buku? Iya. Buku apa? Di mana di sini yang jual buku ya? Ada, aku tahu banyak. Ya kapan-kapan mau gak nemenin cari buku. Soalnya aku kemarin nyari sendiri tuh gak nemu. Boleh. Emang cari buku apa? Buku nikah kita berdua. Dapatkah dia merasakan satu nafas yang tersimpan. Itu bukan cinta sekedar. Bila nanti orang tuamu tamari doi dengan apa yang ku rasakan padamu. Kakak cantik. Cantik kan perempuan. Iya. Emang cantik kok sama manis juga. Cuman sayang gitu. Apa? Kenapa? Enggak apa-apa sayang. Jangan kau pergi tinggalkan.